Tiga daerah di Tatar Pasundan yang dikenal memiliki ilmu kesaktian yang sangat berbahaya. Suku Sunda atau Urang Sunda adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa dengan istilah Tatar Pasundan. Daerah yang mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Jati diri yang mempersatukan orang Sunda adalah bahasa, budaya, dan penghormatan terhadap karuhun atau leluhur, yakni sosok yang sangat dihormati sepanjang masa, yaitu Prabu Siliwangi. Orang Sunda dikenal memiliki sikap yang ramah, sopan, dan juga periang. Namun di balik keramahannya, orang Sunda bisa berubah menjadi tegas, bahkan keras jika sudah merasa terganggu. Terdapat beberapa daerah di Tatar Pasundan yang dikenal memiliki ilmu kesaktian yang sangat kuat dan berbahaya, baik ilmu kanuragan maupun ilmu sihir. Berikut tiga daerah yang tercatat memiliki ilmu kesaktian paling berbahaya di tanah Sunda. Banten. Banten dikenal sebagai kawasan gudangnya para pendekar atau jawara sakti se-Indonesia. Banten sudah sejak lama memiliki ciri khas akan ilmu kesaktiannya, yaitu ilmu kebal dan ilmu santet. Hampir setiap wilayah yang ada di Banten memiliki perguruan silat olah kanuragan yang dikenal tak hanya di dalam negeri, namun dikenal sampai ke luar negeri. Banyak para pemburu ilmu kanuragan yang berguru di daerah Banten bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa saja, namun dari aparat kepolisian dan TNI pun banyak yang menimba ilmu kesaktian di Banten. Ilmu kesaktian Banten terbagi menjadi dua, yaitu ilmu putih yang berasal dari para kiai atau ulama, dan ilmu hitam yang berasal dari para dukun dan jawara pedalaman. Banten memiliki tempat-tempat keramat yang menjadi pusat energi untuk olah ilmu kanuragan. Salah satu yang sangat terkenal akan keramat dan mistisnya, yaitu Gunung Karang dan kawasan Baduy. Selain ilmu kanuragan Banten yang sangat sakti, ilmu hitam dan sihirnya pun tak bisa dipandang sebelah mata. Ilmu sihir yang menjadi ciri khas Banten menurut beberapa sumber berasal dari Urang Baduy atau suku Baduy. Suku Baduy memang dikenal salah satu suku pedalaman di Indonesia yang memiliki ilmu sihir yang sangat mematikan. Akan sulit disembuhkan jika seseorang sudah terkena sihir atau santet yang berasal dari Banten. Setelah Banten, daerah yang dikenal berbahaya akan ilmu kesaktiannya yaitu Sukabumi. Salah satu wilayah di Sukabumi ada yang terkenal akan kesaktian dan ilmu sihirnya, yaitu daerah Jampang. Banyak yang masih percaya bahwa Jampang adalah tempatnya orang-orang sakti, para pendekar, dan penganut ilmu hitam. Wilayah Jampang sejak zaman kolonial Belanda sudah dikenal sebagai wilayah para jagoan, bahkan konon tempatnya tukang teluh atau santet. Orang-orang Jampang memiliki ketertarikan akan ilmu kanuragan, sehingga hampir seluruh orang Jampang menguasai dan memiliki ilmu-ilmu kesaktian. Ada satu tokoh legenda jagoan silat Betawi yang dikenal sebagai seorang yang sakti dan sangat berani, yaitu Si Jampang. Selama ini banyak orang yang menganggap tokoh Si Jampang itu asli orang Betawi, padahal ia orang Sunda yang berasal dari Jampang, Sukabumi. Ayah Si Jampang berasal dari Banten, sedangkan ibunya berasal dari wilayah Jampang, Sukabumi. Di situs resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Si Jampang dideskripsikan sebagai pendekar silat yang lahir di sebuah desa bernama Jampang, Sukabumi, Jawa Barat. Sampai saat ini, wilayah Jampang masih dipercaya sebagai salah satu pusat ilmu hitam terkuat yang ada di tanah Sunda. Banyak dari kalangan ahli supranatural mengakui akan kehebatan ilmu Jampang. Tak sedikit orang-orang yang berguru dan menjadikan Jampang sebagai tujuan untuk meminta syariat terkait ilmu kesaktian dan permasalahan gaib.
Selain Banten dan Sukabumi, satu lagi daerah berbahaya yang ada di Tanah Sunda yaitu Garut. Garut yang berada di wilayah selatan Jawa Barat, selain dikenal dengan domba Garutnya, juga terkenal sebagai pusatnya para jawara pakidulan. Banyak tokoh dan perguruan silat dari Garut yang sangat besar dan terkenal sampai ke mancanegara. Selain memiliki banyak jago silat, Garut pun dikenal dengan mistis yang memiliki ilmu hitam yang sangat kuat. Kawasan hutan Sancang menjadi salah satu pusat magis yang ada di Garut. Hutan Sancang menurut masyarakat setempat dipercaya sebagai petilasan Prabu Siliwangi dan dihuni oleh bala pasukan gaib Prabu Siliwangi. Hutan Sancang diyakini sebagai tempatnya ilmu sihir yang ada di Garut. Ilmu sihir atau santet yang berasal dari Sancang sangatlah kuat. Tak sedikit para pecinta ilmu gaib yang mendatangi hutan Sancang untuk melakukan tirakat dan penyempurnaan kesaktian yang mereka miliki. Garut menjadi rujukan bahkan tujuan bagi para pendekar ahli supranatural yang berada di wilayah selatan Jawa Barat. Bahkan hampir semua jawara atau preman yang menguasai wilayah Bandung sudah pasti berasal dari Garut atau memiliki guru di daerah Garut. Seperti yang dikisahkan di serial film Preman Pensiun. Kang Bahar sebagai tokoh utama yang berasal dari Garut dan menjadi seorang preman senior yang menguasai beberapa wilayah di kota Bandung. Kisah Kang Bahar sebagai penguasa kota Bandung di film Preman Pensiun mencerminkan kisah nyata para jagoan Garut yang mampu menguasai hampir seluruh kawasan di daerah Bandung. Demikianlah tiga daerah yang paling berbahaya akan ilmu kesaktian dan ilmu sihir yang ada di Tanah Sunda yang kami rangkum dari berbagai sumber. Akan tetapi semua itu kembali lagi kepada keyakinan dan pengetahuan yang sesuai dengan apa yang kita pahami dan kita pelajari.